Subdit 3 Kejahatan Terorganisir di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 5 kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi periode bulan Juli sampai September 2019 yang melibatkan 12 orang tersangka dengan total barang bukti yang disita 18 kg lebih narkotika jenis sabu dan 4.132 butir ekstasi serta bahan baku ekstasi seberat 1.119 gram. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam konferensi persnya mengatakan bahwa dalam kasus ini ada seseorang yang menjadi pengendali dari beberapa tersangka untuk mengedarkan narkoba. Atas kejahatan tersebut, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Bahwa ada seorang ya, seseorang itu yang menjadi bos lah, ya. Pengendali, ya. Kita pengendali, nah dia mengendalikan beberapa agennya dia. Jadi pengendali mempunyai agen yang bisa mengedarkan daripada narkotika tersebut. Di agen satu dengan yang lain tidak kenal di situ. Jadi ada namanya Mr. X lah, ini yang saya sebut Mr. X ini. Ya. Ini adalah pengendalinya Mr. X itu di tanggal 31 Juli ya, Mr. X itu memerintah apa namanya berkomunikasi dengan tersangka. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.